Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Tidak Pernah Lulus. Pada video kali ini, kita bakal ngebahas kaiju pertama di Ultraman, yaitu Bemular. Seperti biasa, untuk pembahasan kaiju, admin bakal bahas semua bentuk dan kemunculannya. Jadi, kita akan bahas bentuk dan semua kemunculan dari Bemular di Ultra Series. Bemular mendarat di bumi, tepatnya di Danau Ryugamori. Kaiju inilah yang menyebabkan kematian Shin Hayata. Shin Hayata dan Ultraman bertabrakan dan itu membuat Shin Hayata akhirnya terbunuh. Kemudian Ultraman dan Hayata pun bersatu. Hayata kemudian menggunakan beta kapsulnya untuk pertama kali dan berubah menjadi Ultraman. Secara singkat, nggak singkat sih, tapi ya Ultraman berhasil mengalahkan Bemular dengan menembakkan spesium Koson ke arahnya. Tadi itu adalah penampilan pertama dari Bemular. Fakta lainnya, suara raungan Bemular adalah hasil modifikasi dari raungan Godzilla. Space Piece The One pada film Ultraman The Next juga merupakan hasil modifikasi dari Bemular. Kemudian di cerita non-canon, Ultraman 3 episode 49, Bemular dipanggil dengan sebutan monster Yanakargi. Kemudian di film Superior Egg Ultra Brother, Bemular terlihat di acara televisi yang berjudul Ultraman episode 1. Iya, jadi saat itu Gamo, Asuka, dan Daigo di universe tersebut sedang menonton serial Ultraman. Nah, sekarang kita lanjut membahas semua penampilan dan bentuk dari Bemular. Oke, lanjut. Penampilan pertama tentu saja ada di serial Ultraman 1966 episode 1. Lalu Bemular hadir kembali setelah puluhan tahun tak muncul, tepatnya di film Mega Monster Battle Ultra Galaxy Legend, dan sempat menjadi bagian dari Beryudora. Kemudian Bemular terlihat di Ultra Zero Fight. Selanjutnya Bemular muncul di Ginga S bersama Beamstar. Kemudian di Ultraman X diceritakan kalau Bemular adalah kaiju pertama yang terbangun setelah kejadian Ultra Flare. Dan kemunculan Bemular berikutnya menjadi callback scene saat Bemular berhadapan dengan Nexus, mengingatkan kita pada kemunculan pertama Bemular di Ultraman 1966. Di episode Ultraman X ini juga kita dapat melihat nostalgia antara Nexus dan seseorang yang mirip Kazuki Komon, yang ternyata itu adalah suami dari Sayuri Tachibana. Dan Sayuri Tachibana ini adalah dinamis Nexus ketika di serial Ultraman X. Terasa sekali nostalgianya. Mungkin dalam hati Nexus dia bilang, lah kok mirip dinamis gua dulu ya? Di Ultraman Orb, Bemular muncul dengan wujud baru, yaitu Evolved Bemular. Di Ultraman Taiga, Bemular kembali muncul. Diceritakan, Bemular adalah kaiju yang berasal dari planet M35. Oke, nah itu dia data yang berhasil admin kumpulkan. Jadi kalau ada yang kurang bisa kalian tambahkan nih, komen aja di bawah. Jika kalian suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Subscribe bagi yang belum, biar admin bisa dapat silver play button. Iya, walaupun masih sangat lama, tapi apa salahnya berharap? Komen dan share juga video ini. And see you next video. Neo. Hahaha.